SMA Negeri 4 Metro beralamat di Jalan Raya Stadion 24, Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. SMA Negeri 4 Metro dipimpin oleh kepala sekolah bernama Ibu Nima Denoviani, dalam statementnya menyampaikan bahwa SMA Negeri 4 Metro terletak di perbatasan antara Kota Metro juga Lampung Timur. Walaupun letaknya di perbatasan antara Kota Metro dan Lampung Timur, anak-anak kami adalah anak yang bersemangat untuk maju, belajar untuk menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Saya Nima Dinoviani dari SMA Negeri 4 Metro yang saat ini dipercaya menjadi kepala di SMA Negeri 4 Metro. Sekolah kami terletak di ujung timur wilayah Kota Metro. Walaupun kami letaknya di perbatasan antara Kota Metro juga Lampung Timur, tapi anak-anak kami adalah anak-anak yang bersemangat untuk maju, belajar untuk menuju masa depan yang lebih baik. Prestasi kami lumayan banyak, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Prestasi dari sekolah kami pun lumayan banyak, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Banyak juga dari siswa-siswi kami yang lulus dan melanjutkan ke universitas, baik melalui jalur prestasi maupun jalur tes tulis. Kemudian banyak juga dari siswa kami yang lulus melanjutkan ke universitas baik melalui jalur prestasi maupun jalur tes tertulis. Harapan saya selaku kepala sekolah dan sebagai pendidik tentu agar anak-anak yang lulus dari SMA Negeri 4 Metro ini bisa sukses, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Karena semakin banyaknya sekolah yang ada, baik di Lampung maupun di luar Lampung, menjadikan persaingan menjadi lebih berat dan lebih ketat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Zaima Farah Valentina. Saya berasal dari 11 kelas 11-8 dan di sini saya sebagai perwakilan OSIS dengan jabatan sekretaris umum. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Farigi dari kelas 12-14. Halo, perkenalkan nama saya Salsa Bionur Aziza, saya dari kelas 11-8. Di sini kita semua ingin memperjelaskan apa aja nih yang kita lakuin di SMA Negeri 4 Metro dan prestasi-prestasi apa yang udah kita raih selama ini di SMA Negeri 4 Metro. Jadi sebelumnya, SMA Negeri 4 Metro ini menunjang loh buat kalian nih yang punya bakat atau minat di bidang prestasi akademik maupun non-akademik. Di sini tentunya kita disupport bareng-bareng, kita diajarin dan kita tentunya diberi wadah untuk berkreasi dan untuk memajukan apa sih bakat dan minat kita. Dan ini dari saya, kalau dari saya sendiri, alhamdulillah saya termasuk sebagai 10 besar duta anak kota metro. Dan insya Allah nantinya saya akan maju ke Provinsi Lampung. Lalu juga saya pernah memenangkan ajang konfes di IAIN, yaitu Lomba Public Speaking. Ya, sedangkan kalau saya sendiri lolos Olimpiade Sains tingkat kota bidang geografi dan juga ikut serta dalam konfes itu public speaking juga, dan alhamdulillah meraih juara 1 di IAIN. Dan untuk saya sendiri, saya mendapatkan kesempatan untuk mewakili dalam bidang seni, terutama di bidang tarik suara. Di sini saya mendapatkan prestasi pertama di acara SBS Unila. Saya mendapatkan juara 3 tingkat provinsi dan sebagai salah satu peserta dan sebagai juara 1 dalam MLS2N tingkat provinsi dalam bidang vokal solo putra dan mewakili Provinsi Lampung dalam acara nasional dalam MLS2N tingkat nasional dan meraih juara 1 dalam lomba yang diselenggarakan oleh juri tingkat nasional, mendapatkan juara 1 di lomba cover mimpi yang tak pernah hilang. Selain itu, saya juga mewakili SMA 4 dalam bidang kesehatan. Itu saya mewakili SMA 4 di acara lomba trilomba di SMA Negeri 1 Kota Gajah dan mendapatkan juara 1 di cabang lomba kepolisian. Kalau dari saya sendiri, saya mengikuti bidang karate. Karate kemarin pas Olimpiade Siswa Nasional di tingkat kabupaten kota, saya mendapatkan juara 1 kata. Dan itu untuk menunjang ke provinsi. Dan provinsi sudah melaksanakan kegiatan tersebut, saya mendapatkan juara 3 provinsi se-Kabupaten Kota Metro. Selain itu, saya pernah menjuarai Piala Erick Thohir kegiatan Dharma Jaya Cup 2 di Bandar Lampung dan saya mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten kota. Selain itu, Pekan Olahraga Provinsi saya juga mendapatkan juara 1 di seluruh kabupaten kota dan mendapatkan juara 1 dan juara seninya juara 3. Sekian dari saya. Dan saya di bidang Endo, saya pernah menjuarai kejuaraan di bidang nasional itu Fakulta, juga pernah mendapatkan juara 2. Selain juga, saya juga pernah mendapatkan juara terbaik di Fakulta, yaitu pada tahun 2021. Selain juga, dari peserta itu saya masuk ke Papua dan Papua itu menjadi juara 3. Nah,
Dan harapan kami ketika kami mendidik anak-anak ini di kemudian hari sanggup bersaing dan sanggup memposisikan diri mereka di masyarakat. Karena itu mereka kami gembleng sejak dini di sekolah ini. Jadi tidak hanya materi saja yang kami berikan kepada siswa kami, dari segi attitude atau sikap juga kami pertahankan. Yang jelas, anak-anak itu perlu dididik tidak hanya dari segi otaknya saja, tapi dari segi kepribadiannya juga, agar mereka tangguh untuk masa depan, untuk menuju Indonesia maju. Harapan saya yang lain adalah, walaupun SMA berada di bawah kewenangan provinsi, tapi kami berharap bahwa di Kota Metro juga pemerintah ikut peduli kepada keadaan kami. Dalam artian kami berada di Kota Metro, tapi kami juga siap untuk memajukan Kota Metro sebagai kota pendidikan dari segi pendidikan menengah. Jadi tidak cuma pendidikan dasar yang diutamakan. Sebagai bukti nyata adanya murid berprestasi di SMA Negeri 4 Metro. Tapi gak cuman kita doang nih yang berprestasi tentunya. Masih ada teman-teman kita ya. Masih banyak banget. Kayak contohnya nih, SLS 2N, O2 SN, dan OSN itu banyak banget sebenarnya dari SMA Negeri 4 Metro. Dari yang contohnya, ada Vela, ada Futsal juga, yang tentunya lagi hype banget dan udah sering menjuarai banyak dari sampai provinsi, kota itu udah diambil semua pialanya. Softball juga kita termasuk bagus lain juga kita. Ya, udah kemarin ke Banten. Iya, kemarin juga sudah sempat ke Banten. Terus juga FLS 2N itu banyak banget, ada kayak puisi ya kak ya. Dan kakak ini juga bukti nyatanya. Terus ada yang berenang, ada yang cabang O2 SN, cabang renang, cabang lomba renang, bulu tangkis juga ada, dan ya masih banyak lagi pokoknya di SMA Negeri 4 Metro. Jadi buat kalian semua nih, tentunya nggak bakal nyesel deh kalau misalnya di SMA Negeri 4 Metro, karena kita juga ditunjang untuk terus bergerak maju dan juga difasilitasi tentunya. Nah, mungkin itu saja ya, apa ada kakaknya ada tambahan di sini? Cukup sih. Sekiranya cukup. Oke. Baik, mungkin itu dia ya yang bisa kita sampaikan di sini. Mungkin Kak Nando kita tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kendala pastilah selalu ada dalam setiap kita melakukan apapun, tapi selama masih bisa kita pikirkan bersama-sama, kita carikan jalan keluarnya, pasti selalu ada jalan. Yang jelas saya termasuk salah satu pendidik yang sangat concern terhadap pendidikan, sangat peduli terhadap anak-anak. Tidak hanya memandang anak-anak sebagai objek semata, tapi menganggap bahwa mereka adalah cikal bakal generasi penerus yang luar biasa. Jadi saya selalu menghargai setiap pribadi atau setiap anak yang ada di sekolah ini, karena kita tidak pernah tahu masa depan mereka nanti. Itu yang paling terutama, sehingga ketika ada kendala, pasti kami usahakan sama-sama gimana jalan keluarnya. Karena tidak ada istilah anak malas atau anak tidak mampu kemudian tidak bisa melanjutkan pendidikan. Semua bertanggung jawab. Jadi pendidikan adalah tanggung jawab sekolah dan tanggung jawab masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.